Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amans.my, di mana bersama kami hari ini adalah telefon pintar terbaru pada Lenovo, iaitu Lenovo Vibe Z. Lenovo Vibe Z ataupun Lenovo Vibe Z membawakan skrin bersaiz 5.5 inci dan kamera belakang 13 megapiksel. Menariknya, telefon pintar ini juga turut menyertakan kamera hadapan 5 megapiksel dan sesuai untuk mereka yang suka merakamkan gambar berbentuk selfie. Dari segi sistem operasi pula, ia menggunakan Android 4.3 Jelly Bean dan ia turut dilengkapi dengan antarmuka daripada Lenovo. Dan menariknya, pihak Lenovo turut menyediakan sebuah aplikasi khas dinamakan Team Center yang membolehkan pengguna untuk memilih sebarang tema mengikut kegemaran mereka. Jika mereka tidak menyukai tema yang dibawakan oleh peranti ini, dan pihak Lenovo juga turut dilihat melengkapkannya dengan beberapa fungsi tambahan. Sebagai contoh, salah satunya adalah multi window yang boleh diakses dengan menekan butang back ni untuk seketika, dan pengguna boleh membuka sehingga 2 aplikasi dalam bentuk tertingkapnya tersendiri. Seperti semua sedia maklum, ia menyerupai fungsi pop-up window yang terdapat pada beberapa peranti di luar sana dan tidak berfungsi sepenuhnya seperti pada peranti Samsung. Dan selain daripada itu, beberapa fungsi lain juga turut disertakan oleh mereka. Sebagai contoh, pada halaman tetapan, pengguna boleh memilih fungsi-fungsi yang ingin diaktifkan seperti shake to lock, di mana pengguna boleh membuat goncangan dan ia akan menutup peranti. Dan selain daripada itu adalah seperti smart sleep yang bolehkan pengguna untuk meletakkan peranti ini pada permukaan merdata dan ia akan kunci selepas beberapa saat. Dan beberapa fungsi yang lain termasuk adalah seperti pocket mode yang menguatkan bunyi telefon ketika dalam poket dan beberapa yang lain. Pihak Lenovo juga turut menukar pada bahagian multitasking, di mana pengguna boleh lock sesuatu aplikasi dengan menariknya ke bawah sekiranya mereka tidak ingin memadamkannya. Dan sekiranya ingin memadamkan semua aplikasi, mereka boleh klik dan ia akan mematikan semua aplikasi yang berjalan pada latar. Pihak Lenovo turut menyertakan sebuah aplikasi khas dinamakan Power Management yang membolehkan pengguna untuk mengoptimasikan peranti mereka mengikut keadaan dan melihat masa penggunaan bateri yang dibawakan oleh peranti ini. Dari segi rekaan, ia membawakan bahagian belakang yang tidak boleh ditanggalkan dan pengguna boleh memasukkan kad SIM pada bahagian kanan peranti, pengecasan pada bahagian bawah dan pengawalan volume pada bahagian kiri yang bagi kami agak janggal berbanding beberapa peranti hari ini. Dan butang kuasa terletak pada bahagian atas peranti ini. Jadi ini adalah pandang pertama. Oh ya, yeah. Pada bahagian kamera juga, memandangkan ia memfokuskan kepada sokongan selfie dan sebagainya, pihak Lenovo turut menyertakan beberapa fungsi tambahan. Sebagai contoh, mereka boleh, pengguna boleh menambah efek pada gambar, di mana pelbagai efek disediakan oleh mereka dan mereka boleh melihatnya dalam bentuk masa nyata. Secara kasarnya, kami masih mendapat lihat lengah masa berlaku pada peranti ini, kemungkinan kerana ia mungkin tidak bersedia sepenuhnya dan mungkin set yang kami uji ini adalah set pembangun dan bukan set untuk pengguna akhir. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk Lenovo Vibe Z, dan Lenovo Vibe Z akan dijual eksklusif melalui Celcom bermula minggu hadapan 15 Mac, dan untuk melalui pengedar rasmi Lenovo bermula 15 April ni.